Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi ini kita lagi loading logistik yang baru tiba dari 100. Kebetulan dari sekian banyak logistik yang tiba, ada titipan dari Mbak Anissa Sri Hapsari. Dalam satu bal itu kami menemukan sepucuk surat yang isinya seperti ini. Saya bacakan ya. Ini ada titipan dari anak saya. Memang tidak banyak, namun semoga dapat membantu saudaranya yang ada di Palu dan Donggala. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Amin. Ini teman-teman. Alhamdulillah. Jadi udah ya teman-teman ya. Ini titipan dari Mbak Anissa Rihatsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.